Tentunya kami mengurus desa Sumber Jiki Desa Medan sangat berbahagia atas dukungan dan doanya, sehingga kami diberi amanah untuk mengelola unit usaha yang dipercaya kepada kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit mengulas mengenai perjalanan desa Medan, yang mana sudah berjalan sekitar 2 tahun, mungkin dari Bapak Ibu FDRW atau tokoh masyarakat belum ada yang belum mengetahui tentang kinerja BUMDes. BUMDes Sumber Jiki sudah menggeluti di bidang keuangan Bu, yang mana sudah dikelola bersama, dan terakhir kemarin kita lakukan laporan keuangan berjalan cukup baik Bu. Bapak Ibu, di unit keuangan kami BUMDes Sumber Jiki dan mendapatkan modal kemarin dari provinsi sebesar 15 juta ya. Kita bagi dua, yang 50% untuk sekretariatan dan yang 50% lagi untuk usaha kami, yaitu simpan pinjam. Dan pada kesempatan pagi hari ini, bertepatan dengan peresmian sekretariatan kami nanti, BUMDes Sumber Jiki mencanangkan program usaha baru, yaitu usaha dagang, yang mana nanti usaha kami berorientasi pada layanan penjualan pulsa seluler serta pulsa listrik, bahkan nanti direkomendasikan dari Bapak Raka kemarin untuk mengelola EBB juga ya. Itu nanti kegiatan yang mungkin akan BUMDes Sumber Jiki jalankan. Mohon nanti partisipasi serta doanya dari bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya masyarakat Desa Medan untuk memberikan dukungan pada kami, agar supaya nanti tujuan kami BUMDes Sumber Jiki dengan tujuan akhir mewujudkan desa yang mandiri akan terwujud dengan baik. Dan kami mengharapkan untuk teman-teman pengurus BUMDes Sumber Jiki, ini awal kita untuk lebih efektif lagi dalam menjalankan amanah yang diberikan kepada pemerintah desa. Jadi untuk kekompakan monggo, untuk waktunya ini amanah yang sudah sendiri, tapi kalau kita jalankan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan menghasilkan yang baik. Saya kira dari saya cukup sekian, tidak ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dari bagi warga saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Desa Medan yang terhormat pada Ibu yang juga selamat. Nyuwun sewu, mohon izin, Allah. Jumlah hilang nih, ketinggalan kok.
Belum paling ngantuk. Nek semangat bergerak, bone ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Yang terhormat beliau Bapak dari Kecamatan Penanun atau yang mewakili, walaupun saat ini belum rapuh, kita sudah ayam ada pendamping kita beliau Bapak Basir, dan yang menghormati beliau Bapak dari Kamtip Mas, untuk dari Kamtip Mas belum bisa tahu kalau dari Kamtip Masnya Tatip sudah rapuh. Ini sedikit nanti juga mau lalu juga. Yang terhormati Bapak dari KPMD, juga dari para TPK, dan yang kami hormati juga ini dari BPD, beliau juga merangkap dengan Bundes, walaupun saat ini Bapak Ketua belum rabu, karena kita percaya dan yakin beliau-beliau rancang seperti ini, seperti kebijaksanaan. Ada beberapa dinas yang harus beliau-beliau tangani, karena posisi pelaporan dibandingkan dengan tahun setiap tahun itu ada suatu perbedaan. Jadi mohon pangapunten, saya yang memohonkan izin. Dan yang terhormati dan selalu kami banggakan adalah beliau Bapak Ketua RW, Ketua RT, dan Ibunda berdua tokoh masyarakat Sri Nandi. Beliau berdua ini adalah salah satu kunci motivasi kepada anak-anak berdua. Makanya beliau ini adalah suatu jaringan dari benih-benih sarjana di Desa Mendek. Maka dengan yang diberikan oleh beliau Direktur Mas Kit ini, Mas Kit SE, akan memberikan suatu peluang harapan kepada rekan-rekannya untuk melatih dan berjuang di kancah perekonomian umum di Desa Mendek yang sangat indah cina ini. Dalam arti kami dari Pak Direktur sudah mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian. Lah kami mohon dari doa sendiri nanti di lain waktu, bahkan ada di siang hari ini juga, bisa memberikan suatu harapan himbauan. Semoga nanti dari Bunda Sita, khususnya yang baru berjalan 2 tahun ini, nanti akan merangkak dan merangkak melangkah ke sesuatu perekonomian yang kami harapkan. Di samping ini juga saya atas nama dari pemerintah Desa Mendek mengaturkan selamat siang, selamat datang di ruangan gedung Balai Desa kita yang sangat cantik seperti bulu kadesnya. Ya Pak Ye, mungkin nek kula bagus Pak Bapak bingung. Ini kula dewe. Inilah salah satu motivasi dari panjenengan, di mana untuk pengecekan semacam ini pun yang prihatin sudah 6 tahun ARE Pak Keno. Jadi tidak semudah memberikan satu titik-titik kegiatan, walaupun miliaran uang yang dikucurkan dari pemerintah pusat, namun kami dari pemerintahan dimanapun seluruh Indonesia tidak semudah seperti kita membelanjakan uang kita sendiri. 1 rupiah 1 sen harus ada surat pertanggung jawaban pun. Nyuwun sewu, ini kami harapkan kepada Bapak Ibu semuanya. Nyuwun sewu, kan biyen kok gedunge ra ubah-ubah. Aja ngubah iki niku aja ngadol napa nggih, mboten saged. Wis kita cukup bersyukur dan bersyukur situasi yang sangat redup ini kita nikmati bersama. Insya Allah nanti Tuhan akan hadir memberikan suatu izin, entah dari dana manapun. Doa panjenengan kita bisa menata lingkungan yang ada di halaman depan kita. Insya Allah di tahun 2018 ini nanti panjenengan rawuh 5 bulan atau 3 bulan, mudah-mudahan uangnya sudah turun, nanti sudah kami siapkan Pak TPK, monggo perencanaan lingkungan yang secantik untuk halaman desa kita nanti kita paparkan. Bapak Ibu yang terhormati, sedikit kami menguatkan dari beliau Direktur kita untuk Bundes, untuk Desa Mendek. Ini memang dana belum seberapa. Istilahnya kita baru menanam kepada halaman. Kita yakin dan percaya untuk Mendek adalah salah satu tanah
yang sangat subur tidak ada di tanah desa yang lain. Kita jangan khawatir, jangan meri dengan Bruneng, dengan Pananjiran, dengan Rogel, dengan Karanggren. Beliau-beliau itu adalah dua desa menjadi satu. Kalau kita mandiri, desa kecil, tapi di penataan pemerintahan pusat, mendesonan sudah mendapat jabatan desa maju. Inilah salah satu kriteria untuk satu kecamatan baru baru Menden. Lainnya masih berkembang, berkembang dan bergerak. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita sikapi dengan hati yang senang untuk menuju desa mandiri. Maka dari itu di tengah-tengah siang hari ini kita tidak sempat dihadiri oleh beliau-beliau dari pejabat kecamatan. Nyuwun sewu, kita tidak putus asa nih. Jangan kecewa, jangan lupa. Kita harus sikap mandiri, sikap bersikap diri. Sekuat tenaga kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk melangkah menuju suatu kedamaian, ekonomi yang mapan, anak-anak kita terjangkau dengan pendidikan sesuai dengan kekuatan kita. Insya Allah negara khususnya Menden akan damai, sejahtera, putra-putra dengan sehat lahir batin. Amin. Bapak-Ibu kami sekalian yang sangat dihormati, dan selanjutnya kami atas nama dari pemerintah desa Menden juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami dari perangkat tidak bisa menemui bersama-sama panjenengan, karena di belakang kita ini Pak masih melanjutkan pelaporan-pelaporan di tahun 2017 belum selesai Pak. Bukannya pemerintah desa Menden tidak menyelesaikan, karena ada beberapa bulan-bulan yang harus kita selesaikan ini di tengah-tengah untuk pemerintah desa se-Indonesia. Detik-detik ini semua dengan disiplin oleh pertanggungjawaban. Karena setiap detik langkah, setiap jam langkah, KPK, BPK akan memeriksa ke setiap wilayah-wilayah. Maka dari itu kami mohon titik, mohon dan mohon kebijakan kehormatan kepada masyarakat khususnya ini tadi ada tokoh-tokoh masyarakat yang rawuh. Apabila dapat ditemui oleh siapapun, siapapun, entah itu orang kita, orang kita, warga masyarakat desa Menden atau orang asing di luar Menden, apabila dapat tidak bisa menjawab dengan pasti, tolong dengan hormat dan sangat lebih baik dia adalah salah satu emas yang akan tumbuh dengan perak jauh ini. Karena mengapa? Salah satu menjawab akan ranjau pemerintah desa Menden. Sekarang ini Bapak Nusyari, Bapak saya tidak akan menyuruh Bapak silakan peduli kepada lingkungan kelihatan tulisan-tulisan yang ada di desa kita. Karena pemaparan yang ada di luar diri ini adalah realisasi tahun 2017 di belakang diri ini. Apabila Bapak sedikit kurang nyungsewu, sosoknya sudah pinter, bahasanya ulone yang kutukulau, kurang ngeh, kurang menggigit dalam pengertian dia di panjenengan, lebih baik panjenengan nyuwun kerso ke pemerintahan desa Menden. Bisa dengan siapapun, bahkan di sini juga ada tokoh-tokoh kita dalam beliau Bapak Haji Anwar Uryono, ini adalah TPK, Bapak Topan adalah KPMB, dari Basir itu dari ada Pak Basir, itu adalah tokoh-tokoh pendamping pemasyarakatan yang mendapat bantuan dari sisi manapun. Bapak Ibu yang terhormati, sedikit saya matur, nanti masih ada beberapa kegiatan karena ini adalah salah satu kesibukan yang sangat sibuk. Dan saya ucapkan terima kasih dari beliau Mas Hakim, ini sebetulnya akan mengawal dari pesantren dan mendapat tugas dari Polres, belumnya langsung mendapat delegasi izin kami Ibu Bupati untuk meluncur ke Menden. Hebatnya untuk peresmian Bundes kita. Akhir kata, mohon doa restu kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini untuk memberikan doa restu kepada anak-anak kita, yaitu satu dari Mas Sigit SE, dari Mas Haris, dari Mbak Irma, dan dari Mbak Irma, semuanya akan membangkitkan semangat.